Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Bang Studio Eto, channel salah kadarnya, channel Amuradul. Inilah muka Bang Studio Eto. Bila mana ketemu di Jakarta, sapa aja ya, takutnya saya lupa apa gimana. Panggil aja Eto, udah. Ya. Maju bersama, sukses bersama. Pemula, Anda bisa. Tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada orang-orang yang menghina kita, yang menyepelekan kita, bahwa kita ini mampu, kita bisa. Dan untuk menjadi YouTuber sukses itu tidak perlu kaya, tidak perlu menjadi orang terkenal, kita orang biasa juga bisa. Dengan peralatan seadanya, semampunya, kita bisa. Yuk, tetap semangat ya buat pemula-pemula. Baik sahabat-sahabat baru, sahabat lama saya, kawan baru, kawan lama saya. Maju bersama, sukses bersama. Saya doakan semoga channelnya lebih bagus dari channel saya. Ya, salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good night. Good night, iya sahabat-sahabatku. Tetap yang pertama, kita harus saling mengunjungi, saling bersilaturahmi. Baik sama pemula ataupun senior-senior kita atau kawan baru kawan lama kita. Tahu nggak sih? Nih saya punya pertanyaan. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Iya. Apaan tuh Bang Etoy? Satu like, satu jempol itu sangat berharga. Yang bener ah masa bohong ya. Satu like, satu jempol itu sangat berharga buat yang like dan berharga juga untuk yang bikin video. Ya perlu diketahui atau diingat sahabat-sahabatku, konten-konten kreator kita ini nggak semuanya itu kan hidupnya nggak sama ya. Ada yang hidupnya apalah adanya seadanya, apalagi yang sahabat-sahabat kita yang konten-konten kreator yang berada di pelosok-pelosok desa, kita kasihan juga ya. Kadang ada yang modalkan HP-HP yang jelek, kadang-kadang kekurangan kuota, kadang-kadang mencari WiFi gratis ya untuk mengupload video. Nah, jadi kita harus hargai perjuangan mereka, kita harus hargai ya, kita kasih penghargaan juga meskipun video-video mereka itu tidak bagus ya. Biasa-biasa aja, tapi kita harus menghargai dengan jempol. Dan jangan lupa juga ya, satu like itu sangat berharga ya. Itu buat yang bikin video merasa bangga juga, menjadikan motivasi buat yang bikin video tersebut. Dan untuk kita juga sangat berharga. Karena satu like pertama itu, satu like, satu jempol itu bisa akan mengembalikan atau merekomendasikan video-video kita di video channel-channel tersebut. Jadi satu like itu, satu jempol itu, jempol kaki, jempol tangan sudah menempel. Ya, like 38, like 999, itu sangat berharga. Itu dalam jangka waktu sebulan atau dua bulan atau tiga bulan, kita lihat perkembangan channel kita, sahabat-sahabatku ya. Coba dibuktikan dah, dibuktikan ya. Kita ngomong santai ya, kita ngomong santai, kita iseng aja dah. Jadi like ya, like, jempol, ya, like pertama, like. Jadi itu suatu penghargaan buat yang bikin konten tersebut dan buat kita juga akan menambah viewer juga ya, sahabat-sahabatku. Karena kita sudah like ke konten mereka dan kita akan direkomendasikan sama YouTube juga ya channel-channel kita. Apalagi lebih bagusnya yuk kita biasakan lah, kita biasakan. Belajar yuk, belajar bersama. Saya juga seperti itu nih, mulai belajar seperti itu, akan mulai. Yuk kita maju bersama, sukses bersama, jadi kita harus belajar ya, belajar kita merubah mindset kita, itu mindset kita ini kita harus rubah biar maju bersama, sukses bersama. Yuk pemula pemula semangat 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 ya.
Ya, mohon maaf suhu-suhu senior-senior kita, saya bukan menggurui. Saya sedang sekedar berbagi ilmu, berbagi sharing ya, berbagi pengalaman. Ya, kalau bila mana kata-kata saya kurang sopan atau salah, ya mohon dimaafkan karena manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Roko Sampurna, sahabat-sahabatku. Ya, jadi satu like itu, satu jempol itu sangat berharga, sangat berguna sekali, baik untuk yang bikin video atau kreator tersebut dan buat kita juga, sahabatku. Pertama, ya untuk yang bikin video, karena perjuangan mereka itu susah sekali, guys. Ya, mungkin kalau di yang hidup di kota, ya di luar negeri sana, kuota banyak, WiFi ada, dan HP-nya bagus ya, alat-alatnya pada canggih. Buat YouTuber-YouTuber sekarang nih udah pada canggih-canggih. Tapi kita ingat ya, buat sahabat-sahabat kita yang ditinggal di pelosok-pelosok desa, di pelosok-pelosok ya, saya hargai. Kita belajar menghargai perjuangan mereka, sahabat-sahabatku. Yuk, mereka benar-benar kepingin menjadi YouTuber. YouTuber sukses. Karena ada mereka buat makan juga susah. Tapi dia berusaha menghibur, yang menghibur kita semua. Betul-betul, saya merasakan seperti itu, saya pernah merasakan seperti itu. Kadang kita mengupload video, waktu lagi susah ya, pas mengupload video, mau mengupload video, padahal saya udah bikin video, pas mau upload, ya Allah, subhanallah, ta'ala, sampai muter-muter-muter terus, ternyata kuotanya habis ya, sampai ada yang upload video itu 1 jam, 2 jam baru tersampai ya. Kadang-kadang kita nyari WiFi gratis, WiFi gratis. Kadang-kadang namanya WiFi gratis itu kan nggak semulus WiFi yang benar-benar bayar ya. Nggak manjur, maksudnya lama muter-muternya. Jadi perjuangan seorang konten kreator itu bikin video itu ada yang gampang, ada yang susah. Seperti itu. Jadi hargailah konten-konten kreator yang lain. Meskipun si hasilnya video tersebut atau konten tersebut itu biasa-biasa aja, tapi tolong dihargai. Yuk, kita sama-sama menghargai. Jadi biar si yang bikin konten tersebut ya semakin semangat maju bersama, sukses bersama. Jangan lupa ya sahabat-sahabatku, iklannya ya jangan di skip. Kalau yang pendek, kalau yang panjang boleh juga di skip. Ya, kita santai aja, kita enjoy aja. Keuntungannya ya buat si konten kreator tersebut ya banyak ya, mereka sangat senang, sangat bangga, sangat dihargai. Dan ingat ya sahabat-sahabatku, ya bila mana komen itu jangan menjadi spam lah, kadang banyak-banyak ya senior-senior kita juga spam juga komentarnya ya. Apa betul-betul dia itu kepingin apa menghadiri kita, memberi dukungan kita, mensupport kita, apa sekedar menjatuhkan kita. Itulah semuanya ya, namanya manusia, beda kepala, beda pikiran, rambut boleh sama, sahabat-sahabatku. Jadi komen juga ya, jangan spam. Kita rubah ya, kita rubah mindset dari sekarang. Kita hargai video-video orang lain, meskipun video tersebut tidak bagus ya. Biasa-biasa aja, kita kasih jempol like. Dan tonton kalau bisa ya, full. Kalau nggak bisa, nggak usah full juga tidak apa-apa ya. 3 menit lewat dah. Dan kita usahakan yang nonton ke video-video yang lain tuh jangan satu video. Nih kita berubah lah, berubah dari sekarang. Satu video, jangan satu video ya. Kita usahakan ya. 2 video, 3 video, 4 video. Keuntungannya ntar ya dilihat di dalam jangka waktu 2 bulan atau 3 bulan. Keuntungan buat kita yang nonton seperti itu. Bakalan channel kita itu bakalan maju, meleset. Langsung ya naik buat viewer kita, karena video-video kita yang kita upload itu akan direkomendasikan sama YouTube ke channel-channel tersebut yang kita tonton. Ya, kalau kita lagi santai, biasalah tonton datu video-video channel-channel sahabat kita, berapa video. Untuk kemajuan kita bersama, jadi intinya seperti itu ya, like itu sangat berguna dan akan mendapatkan atau sub atau viewer yang lebih banyak buat video kita yang kita upload. Ya, jangan lupa hargai sahabat-sahabatku yang bikin video yang di pelosok-pelosok desa sana.
mereka susah, perjuangannya lebih susah dari kita ya, kita masih alhamdulillah. Tetap semangat sahabat-sahabatku ya pemula, maju bersama, sukses bersama, semoga bermanfaat. Salam sehat, selalu tetap semangat. Semangat 45 ya buat senior-senior saya, buat sahabat-sahabat saya, mohon jangan di skip videonya biar tidak salah paham. Thank you, thank you, thank you very much. I love you, I love you, I love you. I will can stop loving you.